Game terakhir ya, mau gimana pun sepertinya menurut gue ini adalah game terakhir ya. Karena KPL kan kepanjangannya kan kelompok pebantai LGD. Kayak feeling gue juga bakal last game. Memang KPL terlalu kuat ya, cuma apakah N-nya di bawah 20 menit atau mungkin bisa sampai Tempest. Let's see ya. Kita benar-benar masih nggak tahu guys. Ini bakal kayak gimana game-nya? Mereka main tower nih, mereka harus main Ladyzone lagi. Jadi kayak balik ke meta mereka pas ngalahin Team Secret, di mana kayak Ocean of Tears setup terus Ladyzone ngambil tower buat space. Pang main lagi. Emang suka-suka costnya cocok. Pang main lagi, guys. Nah, udah. Gua pengen draft KPL, cok. Lu pusing sih. Udah gue bilang mending ban aja Augrannya. Daripada lo ban Dulia, lu pick Augran di counter tuh langsung Mozi sama Musashi double M. Karena emang jago semuanya aja. Ayolah. Musashi di sini juga bakal jadi masalah ini kalau mau ping. Ming kan Ming mungkin sih harusnya ya. Ya langsung diambil ya Musashi. Cuman gue yakin banget Dulia bisa di awal tuh mereka mau ming. Cuman emang KPL udah sadar nih. Ban Yuan. Ben Yuan, please. Ladyzone nggak bisa izin sama aja. Please Ben Yuan, cok. Ladyzone harusnya di ban sama KPL. Biar gak dapetin space. Lo abis Ben Yuan, ben Ladyzone kalau nggak bersop. Alain. Ladyzone sih yang bagus buat kayak komposisi timnya LGD ya meskipun. Wah, feeling gue dia Mozi Yuan, cok. Gue nggak tahu dia bakal Yuan atau nih chance-nya mid-nya kalau nggak Yuan. Heropok juga. Tapi kayaknya enggak di ban. Enggak press. Mungkin press over juga bisa kali. Oke. Duh, mid-nya nyebelin nih. Kalau mid-nya Yuhuan Mozi guys ya. Atau belum. Ya, kalau enggak Yuhuan Angel lah. Dan Biron, class clan semua yang di ban-banin, mau pick Charlotte mungkin dari. Tapi Yuhuan sih. Tim LGD masih bisa buat. Amat welcome. Sunce juga soalnya. Ban Biron Alain. Oh, dia mau matiin class clan-nya. Dia udah ban Mayen, ban Alain, ban Biron. Pick siapa guys? Pick Charlotte gak sih? Enggak susah ya. Dharma tuh. Oh Sunce. Keluar Sunce. Sunce bakal diambil. Mereka kayak bisa aja tiba-tiba ada Angela lagi. Mozi Angela KPL tadinya. Sunce jungle. Oh Sunce jungle guys. Kenapa jungle Sunce? Bagus kah? Auguran kelas. Oh dia Ladyzone ya. Gue pikir bakal Yuhuan dia. Mati Guan Yu udah. Kenapa lagi tuh Sunce yang dipilih sama LGD udah muncul. Dan ada lagi Magi mid lane. Pilihannya udah cuy. Frost. Udah cuy. Udah selesai gak sih ini game? Frost. Kayaknya sih Frost ya buat main nah, Frost. Udah selesai guys. Gua karena kalau lu enggak punya Frost gimana caranya? Ini junglernya Lady Sun-nya ini punya. Harusnya jungler Sunce ya. Karena kalau junglernya Augran terus ketemu Musashi nangis. Cuma kita enggak tahu guys, kita tonton aja ya. Ini mah mau Augrannya yang di Clash Land, mau Sunce-nya. Di depak-depak enggak sih sama kuda lumping ini ya? Aduh. Tapi ini enggak mungkin kuda lumping, ini kuda apa guys? Harusnya kuat banget sih ini kuda. Tim melawan LGD di game ketiga kali ini kayaknya udah terlihat diem deh lu ganteng. Ah, udah ganteng jago. Muka lo kayak Goku tuh enggak? Senlong. Draft terbaik mereka. Lady Sun Ming itu kombinasi mereka yang mereka pakai buat juara KIS kemarin. Kalau sampai Lady Sun Ming enggak bisa. Guys, game terakhir kayaknya. Mereka dapat Augran, mereka dapat Lady Sun plus Ming combo. Mereka udah pakai Frost buat cara main yang seperti mereka biasa. Ganteng, jago, kaya. Emang kelasnya dihabisin ya di band. Tinggi. Ah, udahlah. KPL pun juga makainya Guan Yu ya. Jadi oh, kelas. Tapi sisanya mereka dapetin yang Sunce perfect ya. Harusnya buat mereka. Dan Ming tahu tengah juga GR oh. Barengan sama Ming sekali lagi. Lady Sun bakal diadu di sini karena. Guys, tebak guys, warga TikTok, warga YouTube tebak. End menit berapa, guys? Tapi bakal dirusuhin kali ini sama LGD Musang King. Mereka udah benar-benar kayak gak peduli lagi. Mereka bakal coba untuk main agresif. Oh di coba untuk keluar dari tempurung. Oh beda. Rata sih guys. LGD tuh dibikin defensif banget. Padahal mereka tuh rotasi beda ya ini ya. Agresif kayak gini. LGD. Lihat guys. Ada satu buah heroic charge yang gua enggak tahu itu di mana. Rotasi beda, Cok. Kali ini LGD Gaming bakal coba untuk ngamanin semua jungle-nya enggak dikasih ke arah tim KPL. Masih ada Yunwoo yang udah kena cicil juga ada Frost yang ngasih satu buah frigid prison. Sayangnya masih miss No Fear. Rotasi beda ya. Buka map dengan gagah berani tanpa adanya rasa takut seperti namanya No Fear.
birunya. Oh, nggak bisa dong di kontes. Rugi sih rotasinya. Cuma good lah udah mulai berani LGD buat kontes-kontes gitu cuy. Jadi masih bisa lari ke belakang dari Ziyong ya. Mozi, Mozi, ah mati Mozi ya. Gak mungkin Mozi gak mati. Masa gak mati Mozinya? Gila, first time gue lihat KPL di first blood cok. Wow, LGD, keren banget LGD. Awal yang bagus nih, awal yang lumayan bagus meskipun ke invite. Iya, untuk pertama Sunche kalinya LGD Gaming kali ini unggul dari segi network. Gold Sunce-nya udah set sail. Kapan lagi LGD menang network? Kapan lagi KPL kalah network, guys? Walaupun baru dikit ya. Apa ratus sebuah apresiasi lagi, guys. Kita harus apresiasi, guys, sih buat LGD ya. Cuman kali bakal ada satu bukan blast yang miss. Ada Ocean of Tears yang bagus banget terset up ke arah JR dan Z. Masih coba untuk nge-support sedangkan siang kali ini terkena dua perdet langsung di Storm Green Soaring Dragon yang udah keluar dan menumbangkan seorang siang kali ini. Iya, yeah, jadi kalau pakai landisan ping kuat sebenarnya. Tapi emang tadi siangnya agak sedikit banget tuh mati di atas dan sekarang musangnya bakal coba jauhin, coba untuk ngelawan balik karena fly. Cuman udah gak nyampe jadi dari path of passingnya udah terlalu abis di sini. Gak bakal kejar lagi, fokus buat nge-clear minion dulu aja. Dari bawah Yiduo pede banget. Tah ini Mozi nih, nyebelin banget ya. Setup, begitu kena stun dia maju. Udah selesai mundur lagi, jadi ngicilnya gitu doang. Dan lama-lama juga bonyok sih meskipun ada heal dari Ming ya. Normalnya ada Ming lu punya sustainability, lu pede buat stay terus-terusan, healnya ngebantu banget normalnya. Tapi kenapa guys? Oh ada yang meresahkan, dia spam ya. Gue gak tau mereka sadar gak Rong ya, Cannon Blast-nya gak kena kali ini. Butuh nunggu Cannon Blast berikutnya, Rong-nya udah siap. Masih gak kena juga dari Frozen ya. Gila, Gold-nya langsung dikejar cok, cok. Gak make sense, gak make sense. Kursor gue sosial. Mahal sih, berat banget sih awareness dari tim LGD harus to the next level. Biar tahu pemain dari KPL-nya ada di mana. Dan dari flynya juga bakal coba untuk ngasih presence aja. Dia ada di dalam semak dekat arah Crimson Golem. Bakal diumpetin, dicicil dulu sama Xiang bahkan kali ini. Duitnya seimbang, cok. Buat ngebantuin si Musangking biar lebih mudah buat dapetin buff. Dan rotasinya bakal lebih cepat juga. Karena ngeliat ya, dia gampang juga buat nge-clear minion. Gampang si Xiang cukup cepat pakai Sunce buat clear minion. Dan sekarang bisa bermain di dalam tower juga. Tanpa ada gangguan dari seorang Guan Yu. Dan ini emang kayak Lady Sun dan Ming yang gak biasanya ya main agresif ya. Mainnya lebih ke arah mulut. Kayak gak mungkin sih guys 2-1. KPL Dream Team ini ngacang-ngacang. Gue gak tau lah guys. Gue pusing liat KPL gimana pun gak bisa kalah cok. Juga ganggu banget di bawah. Makanya dia kayak mainnya mundur banget ya. Pusing guys. Kedepan kenal-kenal blast tuh. Makanya kayak tapi minimal sampai tempas. Lady Sun. Yang tadinya orang yang unggul disini udah mulai kalah. Dan Guan Yu nya kena 2. Dia mati 2-2 ya. 2-1 dead juga keluar. Dapet dikit sama Zihong. Itu move apa cok Lady Sun. Gila. Gila. Gue cuma bisa bilang gila, guys. Ada Sunce set sail, cari ke bawah Mozi yang kena. Tapi ini Mozi bukan target yang terlalu ideal aja. Mereka bakal aman kantaran duluan at least dari LGD dan mereka masih dapetin sesuatu at least dari objektifnya. Gak buruk-buruk banget lah. Iya, tapi Guan Yu nyebelin sih emang kalau yang pakainya udah jago banget. Cuma Novir seperti biasa. Masih bisa untuk bermain agresif. Ada Rong juga bakal coba untuk melempar satu buah flowing side-nya. Dan coba untuk main sabar karena Yinuo sekali lagi ya. Dia nih bisa nge-parry tuh ngane pakai skill 2-nya dan selalu kayak on point banget. Ultimate shell mungkin bisa dihindarin dan tower lagi-lagi bakal diamankan bahkan tadi tuh ya. Anjur, cok. Guys, dimana ketika minion itu dikenain teleport sama orang yang dari arah last lane, itu minion enggak bisa mati. Jadi bisa buat nebein tower. Itu mungkin ilmu yang mahal banget yang mungkin kalian enggak dapetin di mana-mana cah kayaknya. Iya, yeah, bisa tuh. Jadi sekalian kesempatan juga sih udah depan tower jadi sekalian kesempatan. Ini baru pro player, cok, cok. Sekalian lu ke sana buat ngancurin nih, nge-finish tadi. Guan Yu berhasil dapat satu. Dan ini yang selalu dilakuin sama pemain-pemain dari KPL. Mereka selalu dapat tower samping duluan. Itu dari tadi ya, dari game apapun yang mereka mainin, selalu mereka menangin sampingnya, towernya. Dan sekarang Assassin, apa Musashi dia bagian atas buat nge-clear. Dia bakal pindah ke atas mungkin. Sumpah pusing udah ke atas aja. Tidurnya nggak sih kita, guys? Tower atasnya sekarang. Lihat Yuta langsung kebalap, cok. Yang udah ngebuka Green Soaring Dragon-nya kali ini. Masih ada Novir juga yang bisa ngelempar Cannon Blast kemana aja dan langsung kena ke arah Musang King. Dia harus turun nge-clear bagian mid lane juga. Xiang-nya bakal dikirim ke arah bawah. Karena udah gak ada tower lagi, gak ada tempat yang aman buat Lady Sun bermain. Lady Sun-nya harus main di arah mid lane ataupun top lane. Cuman kayak tower atasnya harus dihancurkan begitu saja. Yiduo-nya bakal turun ke bawah buat mempertahankan tower outer. Just team BO5 apa BO7 guys? Di bagian atas, kelas lane tower kali ini. Hancur atas. Harus hancur begitu saja dengan sangat mudah di tangan Fly. Ini kejadian selalu di tiap game. Mereka selalu menang. Sudah menang sih. Tower duluan, kanan kirinya. Tengahnya masih ke defend, kanan kirinya hancur duluan yang lawan. Dan menangin gold dari sana. Meskipun skornya nggak jauh beda sebenarnya. 1300 gold advantage yang dipegang dari keunggulan networknya KPL ya.
dan mereka bisa manfaatin itu. Aduh, KPL, KPL. Atau menangin perang juga buat invade, invade biasanya sih. Yang paling sering itu mereka abis itu manfaatin buat invade karena keunggulan gue. Terlalu gila cok KPL ini cok, pusing gue liatnya. Dan ini lagi-lagi ke-press juga sih, bakal di-invade juga itu. Si Peng-nya udah kelihatan dikasih Shattered Ice tadi. Langsung teleport juga, Kuan Yu-nya langsung ke arah mid lane juga bakal coba untuk ngambil satu buah Azure Golem, masih ada Cannon Blast. Mereka berlima semua ada di sini. Masih bisa di-secure dengan smite milik seorang Musang King. Cuman dengan mereka ngumpul berlima kayak gini mulu, pasti EXP-nya bakal ketinggalan sama pemain dari KPL Dream Team yang selalu bisa buat nge-clear mini yang lebih cepat. Kewalahan LGD, guys. Jadi itulah yang ngebuat tim KPL Dream Team ini punya emang KPL ya. Kelompok pembantai banget, udah masuk ke arah Crimson Golemnya. LGD, coba untuk dipinch lagi, ini udah enggak bisa buat didapetin. Dan LGD Gaming bakal ikhlas dikasih gitu aja, dia bakal coba untuk ngambil Crimson Golem milik tim KPL. Cuma ini berbahaya. Ini bisa banget tiba-tiba Guan Yu-nya dorong dari arah belakang. Dan mereka harus defense tower. Gimana cara menang LGD ya? Semua sama Guan Yu di atas. Ini yang tadi makro kalah. Eh Musa sih? Hah? Sendirian? Musa sih pang? Wah. Kena outplay. Oh my god. Kuda gila. Nggak mati. Udahlah bang. Ini namanya KPL bang. Kasih pialanya langsung gak sih? Gak usah bertele-tele gak sih bro? Nggak ya? Langsung aja gak sih KPL? Dia bakal lebih tawar di bagian atasnya. Mereka pressure-nya gila sih. Itu setiap kali mereka nge-invade buff ya. Cok, udahlah. Minion bawahnya selalu dimaju jauh banget. Jadi begitu gak dapat mereka ke atas, mereka LGD-nya masih ngerapiin ya. Udahlah guys. Udah gak sih? Emang udah KPL, cok. Ini wave management dari minionnya. Nggak, kenapa pick out Sunci dah? Atau mungkin tim dari KPL. Emang udah main udah semena-mena, cok. Ya, gak bisa buat ngapa-ngapain juga, udah gak bisa kebantu dan udah guys, ini udah gak bisa apa-apa ini. Jungle atas, tiba-tiba turun ke bawah dan Musang King lagi-lagi bakal ketahuan juga posisinya udah kena Cannon Blast dari Dean, sama. Thank you, dua kata lucu, BO7 juga. Eh, ngapa sih lo Dean? Masih disimpan ternyata. Oleh eh, Deon. Gak bakal coba di-commit lagi. Kuan Yu megang kendali di bagian atas. Maaf, Dean. Bukan, enggak, Mas Dean. Maksud gue, tadi bacanya salah gue. Aduh, ya Allah. Defense part keberapa gue gak tahu lagi nih, no. Dia namanya Deo. Gua, tim terkuat global. Gue kira. Di depan LGD, di depan KPL ya. Kayak gak ada apa-apa. Aduh, sorry. Kayak di tutorial gitu. Dan ini dengan kondisi ganti line up lagi. Aduh. Game 2, game 3, line up beda ya. Maaf. Aduh suara gue habis aduh. Sumpah guys, gue dari pagi dari Kotu, tolong maaf bingung. Lagi tower keduanya kah? Tapi di atas udah kepus banget, bawahnya kepus banget. Mereka 3 lane selalu berusaha ini pilihan. Iya. Tengah ke diklir tapi yang bawah gak bakal mungkin. Aduh, kena gue cok. Punya minion gue naik ke high ground walaupun cuma sedikit mungkin di chill. Mereka mau fight. Mereka bakal tablakin Arya, pede banget. Asih main fight. Eh fokus in game, fokus in game. Udah mulai kedorong lagi. Aduh. Tapi mereka gak bakal commit yang atas kayaknya. Dia aduh kenapa sih lagi namanya tuh Deon, cok. Maybe buat perang berikutnya. Masih disiplin lah. Bacanya Dean. Aduh ampun dah gue diajak boxing. Rudy Golden Boy aja diajakin boxing sama Mas Den. Apa lagi gue, cok. Tadi lu liat aja tuh, pake ultimate dia buat geser. Aman salah dia, bisa gue istirahat kok. Iya gue dari pagi di Kotu pulang langsung restream demi kalian para penikmat Haoka, gak apa-apa. Cuy, santai cuy. Gue mah respect sama kalian bro. Keep support gue aja. Sejauh itu dibandingkan LGD yang mainnya berempat kumpul, gak bisa nge-clear sendirian. Kalau misalkan nge-clear sendirian pasti bakal tumbang. Dan sedangkan kalau misalkan lu lihat udah enaknya enggak sini? Eh udahlah kasih pialanya lah, Bang. Ini farming sendirian. Guan Yu-nya dari tadi megang atas, nge-clear sendirian juga. Terus di mid lane Rocky paling pula pastian king tinju, tinju gat. Mike Tyson aja butuh izin dia buat juara dunia. Gila mastian. Salut gua. Sama si Musashi, gimana mereka enggak kaya? Orang LGD-nya 4 orang. Wah, double objektif. Makro-nya udah pasti kalah sih. Jadi kayak gak tahu kenapa 3 lane itu bisa mereka beresin tanpa kecolong ya. Jadi kudanya gimana cara bunuhnya cok? Kuda lumping, ey! Kali ini mungkin udah punya yang punya enhan. Jadi yang atas gak perlu dirapiin, mereka pakai yang pentnya juga bisa ke atas. Tapi sekarang Ziyong! Oh my god, udah guys. Guan Yu, Ziyongnya masih mati. Meskipun Guan Yu sendiri udah ente. Posisinya di bagian depan, 2 to the dead, karena belakang 2 to the dead. Pang! Terlalu dalam. Gak mati, Pang! Oh mati. Oh, KBK! KBK! Hey! Augran! Augran! Juga masih ada chance buat Musang King nahan. Augran! Oh my god, terus dua. Terus sakit Arlinya. N, juara. Kehilangan 4 tadi. Enggak.
Dan 10% nya masih pada Shen gak ngaruh ya, tetap 10% ya. Ming. Jadi masih ke execute. Pak udah end. Pasif dari Musaki. Ey, ngapain tuh Ming? Ey, Ming, 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 hey Ming. Dari Z, Z masalah cuma ROM. Apa dari gila LGD. Dan dia punya Overlord. Gak juga, masih bakal ada defense dari Jiong, ya gak bakal. Woi nge-lag. Hah? Woi nge-lag woi. Mereka bakal reset dulu, Arlie-nya pede banget tapi kalah Jiong. Nge-lag astaga. Bakal di finish, no. Woi. Wah kurang ajar. Ini sengaja ini ya? Ini biar lama apa gimana guys? Alah. Dan masih bakal nungguin teman-temannya buat. Oh belum, belum end, belum end. Sega. Apa sih ini? Pemain-pemain dari KPL Dream Team biar gak. Kok bisa-bisa gitu, Cok? Lah. KPL Dream Team ada minion satu biji dan gak. Doyoka, Doyoka. Oh, Mas Doyok udah pindah game, guys. Alah, Doyok, Doyok. Lu lu kan udah kaya yok, udahlah. Di game sebelah aja yok, gosok sini yok. Udah kaya yok, astaga. Damage sama nge-slow juga. Dan memang damage dari Soul Resonance itu kan true damage. Jadi kalau misalkan pakai Blood Rage, itu pasti bakal tetap kena execute dari si tadi tuh ya, si apa namanya? Peng yang pakai Blood Rage-nya. Tapi padahal tadi hampir banget selamat. Dan kali ini bakal jadi Anem nih udah pasien enggak sih, guys? Presence bakal ngasih ada heroic charge kanan. Apakah official, guys? King King Global Haoka pun dibantai sama tim cabutan mainland dengan isi 3 jungler, guys. Bakal menjadi tujuan Novir rombernya adalah jungler. Info buat kalian tuh ya. Mainnya kayak orang kesetanan, Cok. Terlalu alien. KPL bukan tim yang sihir legend yang. Iya, benar banget Bang Irli. Kan harusnya enggak bakal bisa di end juga. Udah RM sampai dibuka. Musashi, gua anyu. Perangnya udah enggak jelas dah. Dan juga ada set sel sekarang orang begitu saya di pusang gitu. Udahlah guys, udah kasih pialanya udah. Easy 16M KPL Dream Team. Oh my god. Dan nampaknya kali di KPL Dream Team menjadi juara Honor of King. Gini doang dia. 16M. Esport World Cup. Not even. Thank you. Mereka bahkan enggak. Udah gitu doang, Cok. Udah. Udah 16M. Apa yang berbeda? 3 gear udah. Doang yang mereka butuhkan buat. Udah gitu doang. Dan sepanjang minimal banting headset lah. Geprak meja kek. 16M. Lagi itu doang. Puh 10 ya kan. Aku udah lah itu jago ya udah enggak perlu diomongin. Udah gitu doang. Karakter bro ini MC ya. Cuma bisa buat kalahin sama LGD sekalipun. LGD emang dah kuat teman-teman. Udah, bisa bilang LGD ini. Emang sekul itu player-player Cina, Cok. Emang sekul itu, guys. Karena emang mereka lah yang menjadi juaranya. Bahkan tim Secret juga kemarin. Dingin, Cok. Emangnya sekul itu, Cok. Terus tim Secret juga lawan LGD juga kayak anjir. Sedikit.